tepatnya di Jalan Dr. Ratu Langi, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, telah berlangsung apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kabak Sumda Polres Polman, Kompol Muhammad Imbar. Dalam pelaksanaan apel, Kabak Sumda Polres Polewali Mandar menyampaikan beberapa hal, antara lain, situasi Kamtipmas wilayah hukum Polres Polewali Mandar selama 1x24 jam dalam keadaan aman dan kondusif. Bagi personil yang terlibat dalam surat perintah PAM Nasional Balap Motor Region 5 Sulawesi Putaran 7 Kabupaten Polman agar melaksanakan pengamanan sesuai sprint yang sudah ditentukan. Sesudah melaksanakan apel pagi bagi personil yang membawa sepeda agar membawa sepedanya masuk ke lapangan apel dan akan dipimpin oleh Kabak Ops Polres Polman Kompol Ramli, dan bagi personil yang tidak membawa sepeda agar melaksanakan olahraga jalan santai yang dipimpin oleh KBO Sabara Ibda Nurul Edi Wajidi. Demikian dilaporkan dari Polres Polewali Mandar. Salam Durbata.